Apa? Gaduh, gaduh. Nah, tengah kita nak dapat tanggungan betul, kita dapat dah. Oh, tak apa lah, aku reda. Ni macam kahwin ni, kan? Tak apalah, saya terima awak tadi. Mental ni tak boleh. Ah, sama juga saya suruh kahwin kan. Apa? Awak perlu bagi diri awak ni. Betul. Ah, ni tengok otak sampai bila boleh jawab soalan ni. Jadi. Ni bab apa sih bab 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 satu ni. Bab satu form tu. Ini dia dia. Dia ni lah lengkapkan. Lagi.
Kau ai tanya soal tanya betul salah kau dengan menganggap. Ini soalan ni biasa dekat bahagian B lah. Format ketiga dari tiga bahagian ya. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A itu objektif, bahagian B itu tanda tanda betul salah padankan. Bukan pada muka kan? Lepas tu yang bagian C tu pun banyak. Betul salah tak boleh. Okay, Lee. Total semua nombor dah berbulan itu berapa? Itu satu. Tak betul. Tak betul. Dalam itu juga lah. Tiga lah. Satu. Satu lagi ya. Nah, satu lagi. Wah. Kita kena ambil peluang bila Z tak ada. Apa ni? Kau main tanggung juga betul salah kan? Tapi kan, video ni apa apa bercinta dekat ah, saya mencintai awak selepas lautan biru. Nanti kan? Ah, saya sanggup meredah onak dan duri demi cinta kita. Oh, cepat! Duri, duri! Kau sempat anak pula. Saya sanggup meredah lautan-lautan api. Ah, tu yang kalau ada kan kadang orang India dia ada buat cara dulu kan. Ah, pergilah cuba dedah tengok. Tak berani ah. Ah, so, tu itu kepercayaan korang, korang lah. Tapi kalau korang nak pertunjukkan pun boleh. Okey. Ha. Jom kita cek. Nak masuk penyelurus. Korang ni, confirm eh, yang ni je. Yang ni je, yang tukar ni. Atas darah, jadi macam bagi. Bagi dua. Itu soalan dia aku sebenarnya. Bukan jujurkan tu. Ya, betul lah. Mana yang satu yang lain dia kan? Itulah sih. Yang ni try lah. Bagi sama tak? Yang ni bagi ni dapat nombor sama tak? Dapat bagi dia bawa? Ha? Bagilah, kena nak tolong-tolong lah. Ha? 0.16. Takkan negatif-negatif lah. Mesti lah kot. Negatif 0.16. Yang ni ke sini? Ini kan 0.16. Ini 0.08 kan? Ha. Tak sama lah. Kan nampak macam sama tapi kan
Alright. Lah kan, ini satu ni dah, ni dah, ni dia belum kan? Ni kan selalu ada soalan-soalan IQ. Ada. Ha, kalau tanya soalan-soalan IQ, tu ingat dulu kalau masa tu nak masuk MSM, masa nak naik form-form, tu masuk MSM, ada soalan ni. Okay. So memang ada soalan tapi senang sangat saya ni. Yang saya lagi rumit lah. Mari tengok dulu. Okay. So, yang ni. Semua nombor dah ada kan? Ada 12 kan betul lah. So, nombor yang tak ada. 11 dengan 9 betul lah. 1 ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebab dalam tu, every pieces tu ada 12. Okey, kalau kau tengok segitiga pangkal, biasanya nombor kat tepi ni adalah nombor yang pertama. Jadi apa korang perlu buat? Tambah dapat 2, tambah dapat 3, tambah dapat 3, tambah dapat 4, tambah dapat 6, tambah dapat... Okey, so nombor genap. Kalau dapatkan nombor genap, kita akan dapat nombor genap. Fibonacci. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8. 8. Okey. Nombor perdana. Semua nombor perdana adalah nombor ganjil. 2, 3, 5, 7. Dua nombor ganjil ke tidak? Tidak. Okey. Ini je kau perlu tahu. Alright. Next. Patutnya sampai ke soalan yang kita dah buat ni, korang dah gila babas faham? Gila babas. Tak nak lah pakai haram tu. Terima kasih.
Mesti ya. Itu satu buat Allah. Tak apa buat nombor tiga tu dia memang power. Terima kasih.
Ini apa jarak ya? Jarak negatif 3. Apa kan? Itu maksudnya negatif 37.6 darab negatif 3. Dapat ni apa kan? Okey. Yang ni first kali korang tengok ni nampak ni. Okey, semua tambah kan? Tambah ni pun tambah nampak. So bermakna tambah. 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 Ni 2x. 1x. Kosong lah kan? Satu negatif 2. Maksudnya sini negatif. Negatif 1x. Ataupun negatif x. Negatif 2x ni jadi negatif. Negatif 1, negatif 2, lepas tu negatif 3x. Ni negatif 4x. 3, 5 ni nombor apa ni? 3, 5, 11 ni nombor apa? Nombor? Nombor ganjil kan? Ha, 3, 5, lepas tu? Lepas 5 apa? 7. Lepas 7? 9. Lepas 9? Lepas 11, 13. Lepas 13, 15. P sama dengan negatif X tambah 9. Q sama dengan negatif 4X tambah 15. So, apakah nilai X kita P sama dengan 3? Ambil ni. Negatif X tambah 9 sama dengan 3. Pindahkan 9 ke sebelah. Jadi apa? 3 tolak 9. 3 tolak 9 berapa? Negatif 6. So X sama dengan 6. Okay, you told. Bukan nombor siri Fibonacci. So, eh? Itulah. Okey, betul. Betul, betul. Okey, yang ni yang ni eh. Yang ni dia sering tak konsali sekarang. Yang ni je. Yang kita tak jumpa lagi, kita pernah lagi ke korang. Okey.
Okay, soalan ni bukan setakat sebutan dia lima ya. Kita nak korang buat muka empat algebra juga. Dan kita kenapa hari ini nanti senang kemudian. Kali dengan muka empat algebra. Yang tadi, yang saya buat untuk sendiri.
Sebab tu Pak macam ni kena bincang, tak bolehlah diam je. Oh, Danish ni yang kau tanya ni. Assalamualaikum bang. Danish macam mana? Dia dengar cakap tak? Dia cakap tak, eh, tak dengar. Nanti basah dia. Ataupun nanti basah dia punya but bola. Nak jawab apa ni? Nak tipu ke jawab betul? Nak jujur ke? Nak munafik? Paru-paru mana boleh. Kita cari paru-paru hari Jumaat ni kena dia tipu atau tu. Dia nak dapat dosa atau pahala? Pahala. Kalau pahala saya kena bagi yang betul lah. Datang lambat tuition. Datang tuition tak mandi. Rambut panjang. Nanti minggu depan buat. Yes, Tomek. Rambut dia panjang lah. Ataupun saya nak tulis, saya nak sangat tengok di botak. Ayah kau mesti dengar cakap saya ni. Jangan ni. Okey, saya nak sangat tengok di botak. Ayat yang pola tu, ayat pola tu disebut ayat. Tak muat dia buat celah ni. Semualah bincang-bincang. Lepas tu sebagai masa. Ini kelas sampai pukul apa semua setengah kan? Bukan cukup pula. Ini. Ya. Enam puan lima jam tu maksudnya 6 jam 30 minit lah. 45 jam.
Dan C tu dah satu ribuan. Tiga lima tambah dua kan? Atas tu tambah dua kan? Tambah dua per empat. Tambah satu per dua lah. Dua per empat, satu per dua kan? Betul. A, B, B tu betul. Ha, boleh pun kan korang buat ungkapan. Tapi dia perasa krik-krik lah. Kan, ni pun ada mak-mak dalam mesej ni. Tolong rasa denda lah anak saya. Nak denda apa? Botakkan kepala lah. Okay lah. Nak cuti sekolah kan? Okay lah. Cuti sekolah kita botak kan? Tu buka sekolah pun dah panjang. Rambut baru. Tak ada pun nanti kalau pendek lagi rambut masuk sekolah, cakaplah saya pun balik umrah. Kan? Kau-kau cakap Alhamdulillah. Okay. Ha. Ini tambah satu per dua kan putera? Betul tak? Betul tak? Apa lain? Ini patutnya dapat satu satu per empat lah. Sama lah. Sama. Okay. 5 per 4 kan bahagian pasal 1 per 4. Kalkulator korang kan pakai untuk bertempur. Masalah tak kalkulator korang. Jadi masalah 2 per 4. Okey, jadi 1 per 4 tambah 1 per 2 N. Okay. So kita nak cari 5. 1 per 4 tambah 1 per 2 darab 4 N. So potong. 1 per 4 tambah 2. Dapat 2, 1 per 4. Ya. Yang ni? Tolak je kan? 40 minit. Settle. 40 minit. Settle. 40 minit ni berapa? Pukul 8. 7.5. Bukan berapa 7.5 eh? Okay. Tambah 40. 9.55. Okey. Okey. Bagi tak tulis. Okey. Okey, 9.55, 15.85. Ah, 15.85 pukul 4. Tambah salah. Oh, dia tambah satu kat sini. Aku dah tulis betul. Okey. Menyarap nombor sebelumnya dengan 3. Betul. Nyatakan urutan bilangan bintang.